Saudara terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, 4 anggota Polres Metro Tangerang Kota dipecat dengan tidak hormat. Pemecatan dilakukan setelah keempatnya menjalani sidang kode etik Polri. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, mencopot 4 anak buahnya lantaran melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan lari dari tugas. Keempat polisi yang diberhentikan adalah anggota Polsek Sepatan, Brigadir Yerida Manurung, dan anggota Polsek Tangerang, Bribka Aditya, anggota Polsek Benda, Bribka Andi Randika, dan anggota Polsek Ciledug, Bribka Sahlani. Pemberhentian dilakukan setelah keempatnya menjalani sidang kode etik Polri. Sebagai simbol pemecatan, foto keempatnya dicoret oleh Kapolres. Merangka PDTH, 4 orang anggota, di mana 4 orang anggota ini 3 orang terlibat terkait penyalahgunaan narkoba dan 1 orang terkait disersi atau tidak masuk dinas 30 hari berturut-turut, dan ini juga dilakukan secara berulang kali. Kapolres berharap pemecatan ini bisa dijadikan pelajaran bagi anggota yang lain dalam melayani dan mengayomi masyarakat. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten.